Selamat pagi pemirsa, inilah headline news pukul 8 waktu Indonesia Barat, saya Gemma Tanjung. Pemirsa, resolusi PBB terkait penghentian perang antara Israel dan Hamas kembali ditunda pada Rabu kemarin. Perdebatan sempat terjadi di markas besar PBB atas kondisi Gaza yang memburuk. Para anggota Dewan berulang kali mencari titik temu atas resolusi tersebut. Pemungutan suara juga berulang kali ditunda. Penundaan terakhir disebabkan oleh permintaan Amerika Serikat. Sementara Perdana Menteri Israel juga menyatakan tidak akan ada gencatan senjata. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.